Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit perubahan untuk pemakaian Lazada Converter versi terbaru, di mana di versi ini ada beberapa tambahan dan juga sudah menggunakan template Lazada yang terbaru. Untuk teman-teman yang silakan download terlebih dahulu template mass uploadnya. Nah, silakan teman-teman download di sini. Nah, di sini ya, sudah menggunakan template versi terbaru. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk tutorial masih sama. Jika teman-teman pakai versi terbaru, silakan cek tutorial di nomor 4. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file hasil scrap untuk kemudian nantinya akan saya upload ke Lazada. Nah, ini tampilan yang terbaru. Ini menyesuaikan dengan scraper yang teman-teman pakai. Ini sudah support untuk Malaysia. Nah, karena saya menggunakan Exon, saya import Exon. Oke, sudah masuk. Di sini ada keterangan, Anda sudah berhasil import sebanyak 6 data produk. Sini ada tambahan yang awalnya 5 gambar menjadi 8 gambar. Ada tambahan kategori asal. Kategori asal dari hasil scraper teman-teman diambil dari subkategori yang terbelakang. Dan sini ada link video jika teman-teman memakai Exon, jika produk yang akan di scrap ada videonya sudah mati, otomatis akan terscrap pula video YouTube-nya. Nah, di sini video YouTube-nya. Oke. Lah, di sini ada tambahan tools lainnya. Jika teman-teman scraper-nya tidak ada di antara daftar di sini, silakan teman-teman menggunakan versi opsi ini ya. Saya coba clear dulu. Nah, ini nggak bisa dikarenakan nggak sinkron. Jadi teman-teman harus menyamakan dahulu. Oke, saya coba. Nah, di sini kan. Bentar. Nah, silakan teman-teman tuliskan header name ke CSV hasil scrap. Nah, di sini karena kosongan, sini saya coba edit, insert. Nah, ini samakan ya, ini nama.
Oke, di sini sudah saya sesuaikan. Coba kita save. Nah, jika sudah sesuai, maka otomatis akan terisi. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi, jika teman-teman memakai tools lain, silakan memakai cara tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini seperti versi sebelumnya masih sama. Ini prefix sama suffix. Ini username, mungkin teman-teman ada yang kesusahan untuk membuat akun Cloudinary, bisa pakai username yang saya sediakan. Tapi kekurangannya adalah tidak bisa setting frame sendiri. Ini masih sama, gak ada perubahan, tinggal teman-teman sesuaikan sesuai selera. Oke, kita lanjut. Oke, tambahan ini ada tambahan untuk custom loriket yang dulu-dulu yang kemarin adalah maksimal 2 foto loriket, sekarang menjadi maksimal 6, di mana 4 fotonya adalah diambilkan dari foto produk, sedangkan untuk 2 foto lagi diambilkan dari sini. Ini opsional. Jika teman-teman tidak ingin menambahkan foto ini, silakan pilih tidak. Begitupun sebaliknya. Nantinya foto custom ini akan menjadi foto loriket. Sekaligus foto ini akan mengisi foto produk yang awalnya 1 akan menjadi 3. Ini saya coba hapuskan saja di sini. Nah, di sini gambar foto gambar cuma 1, nanti otomatis terisi menjadi 3. Supaya apa? Supaya untuk skor produk menjadi maksimal. Nah, teman-teman untuk foto custom loriket ini silakan diupload terlebih dahulu ke Cloudinary ya. Nah, ini saya contohkan. Nah, seperti ini. Ini nantinya yang akan mengisi dari foto produk yang 1 menjadi maksimal 3. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ke proses variasi produk. Kita lanjut. Selesai. Nah, di sini ada yang baru, yaitu untuk transfer datanya kita menggunakan perbaris. Nah, ini berfungsi ketika teman-teman akan mengupload berbagai kategori. Contoh, data pertama kategori kecantikan, data kedua kategori dompet wanita. Nanti teman-teman tinggal transfer per baris. Nah, di sini karena saya kategori vitamin, oke, bayi balita vitamin. Nah, di sini ya, nanti akan apa? Teman-teman masukkan mulai dari baris keberapa sampai baris keberapa
jika yang teman-teman akan upload adalah satu kategori, maka tinggal teman-teman dari baris 4 sampai baris terakhir. Nah, jika muncul seperti ini berarti template Mas Upload belum teman-teman masukkan di direktori C. Nah, silakan masukkan terlebih dahulu. Ini hasil dari download tadi. Bentar. Aduh. Oke, jika sudah, kita coba kembali. Oke, maka berhasil. Sekarang kita isi bagian-bagian yang perlu kita isi. Jika ada kolom warna oranye, silakan teman-teman isi supaya skor bisa maksimal. Sini karena nggak ada yang kolom warna oranye, nggak perlu diisi. Nah, seperti ini tadi yang contoh foto cuma satu akan otomatis mengisi menjadi tiga. Ini supaya skor bisa maksimal. Saya cek lagi. Ya, URL video udah otomatis. Oke, jika sudah, tinggal kita save, kemudian kita upload. Saya taruh di sini aja. Nah, di sini ada laporan yang mana laporan ini berfungsi supaya teman-teman saat akan upload berbagai kategori tinggal melanjutkan. Seumpama ada dua kategori. Kategori pertama baris ke-4 sampai ke-9 dengan kategori kedua baris ke-10 sampai baris terakhir. Jadi tinggal teman-teman lanjutkan. Oke, sekarang kita coba masuk ke Seller Center Lazada. Sini ada toko baru. Sekarang kita coba upload. Saya taruh di dokumen sini. Kita tunggu.
Oke, sukses. Nomor otak, coba kita refresh. Oke, sudah semua. Ya, nilai skornya 100-100. Ini 87 tinggal dicek. Oh, ini 3 gambar. Padahal tadi udah 3, ini banyak kemungkinan. Biasanya ini karena saat upload ada gangguan dari Lazada atau servernya. Jadi gambar nggak terbaca. Oke, kita klik. Oke, udah masuk ya. Ini tadi tampilan, karena tadi saya kasih custom law request, saya pilih ya, maka akan otomatis mengisi menjadi butuh law request. Dua foto. Kalau fotonya 4, maka otomatis akan menjadi 6 foto. Nah, di sini tadi karena saya pasang video, ini otomatis video ya. Kita coba putar. Nah, ternyata videonya ini, teman-teman. Hey guys, welcome to my channel, Claren Hayes. Oke, sangat mudah ya. Jadi, jika teman-teman hasil scrapernya gak ada videonya, bisa teman-teman mungkin bisa diambilkan dari YouTube, silahkan teman-teman searching. Tapi sabar ya, satu-satu dulu. Atau jika teman-teman menggunakan Action, maka sudah otomatis akan terscribe pula. Oke, jadi sebelumnya ada beberapa hal yang kalian harus tahu. Oke, saya rasa cukup sekian. Kenapa sih berat badan itu sulit naik? Pertama, itu karena gen.